Namun aku hidup, tapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging. Mungkin, tidak mungkin. Mudah-mudahan, tidak mungkin. Mudah-mudahan adalah hidup oleh iman. Sama-sama bilang, saya hidup oleh iman. Jadi salib mengarahkan kita, menuntun kita pada kepastian. Apa kepastian kita? Hidup dalam iman. Iman dalam apa? Dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Orang yang memandang salib bukan tidak ada masalah, tapi tidak ada keraguan. Orang yang memandang salib bukan tidak ada badai, tapi tidak ada kebimbangan. Kalau hari-hari ini sudah banyak keraguan, banyak kebimbangan, banyak ketidakpastian, I'm afraid. Engkau belum sungguh-sungguh memegang salib. Ada orang yang berteriak, saya udah memegang salib, kenapa banyak masalah, kenapa banyak persoalan, kenapa saya dikhianati, kenapa saya dicurangi, kenapa saya dijahatin. Saya mau ingatkan buat saudara, salib bukan berarti membuat saya cengeng dan tidak siap menghadapi tantangan. Tapi salib membuat saya berani untuk menjalani segala sesuatunya dengan kepastian. Bahwa Tuhan yang saya sembah tidak pernah meninggalkan dan mengecewakan saya. Setuju, katakan amin.